Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dapat kado ulang tahun mesin ATM. Dilansir dari Jakarta, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dapat kado ulang tahun mesin ATM pribadi. Tak tanggung-tanggung, sebuah bank memberikan mesin ATM untuk di rumah Raffi dan Nagita yang terletak di kawasan Andara. Hal tersebut diketahui dari kanal YouTube Rans Entertainment. Dalam video itu, Nagita awalnya diminta untuk membuka kado berupa kotak berukuran besar yang sudah dihias dengan balon. Ya Allah, ini surprise apaan? Ini gimana cara bukanya? Tanya Nagita dikutip pada Sabtu 19 Februari 2022. Ibu Ravatar dan Rayanza itu pun dibuat kaget setelah menarik tali kado tersebut dan mengetahui isinya. Nagita pun tak menyangka dirinya mendapat hadiah mesin ATM. Bahkan dia sempat mengira mesin tersebut tiruan. Ini kayak handphone dummy, apa beneran sih? Ini beneran bisa ngambil, beneran pak, kata Nagita. Dengan penasaran, perempuan yang akrab disapa Gigi pun itu langsung mencoba menarik uang untuk membuktikan keaslian mesin ATM tersebut. Nagita kemudian menarik uang sebesar 100 ribu. 100 ribu aja ya, coba ya 100 ribu ya. Coba ini, the moment of truth. Keluar beneran gak ya uangnya, ujar Nagita. Benar, ada uangnya, sambungnya. Nagita pun kegirangan saat mengetahui mesin ATM itu asli dan bisa mengeluarkan uang. Pasalnya, Nagita secara belak-belakan mengungkapkan bahwa dirinya sering tidak memiliki uang tunai, sehingga dirinya kerap meminta uang dari Lala, pengasuh Ravatar. Soalnya, saya itu sering banget gak punya uang. Saya suka pinjam si Lala. Lah, pinjam uang lah, saya gak ada cash, tandasnya. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya Selvina Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.